Hal jahil apa yang udah pernah kalian lakukan terhadap kucing demi sebuah kepuasan hasrat nafsu ketawamu, sob? Ayo, ngaku dah. Hehe. Ya, hal demikian kayaknya ya udah tentu dilakuin oleh semua pecinta kucing ya. Entah itu hanya sekedar kelitikin atau nipu para kucing. Hehe. Ya, berikut Mimin udah nyiapin nih beberapa momen lucu majikan jail recokin para kucing yang tentunya kocak abis. Hehe. Yuk, cek kidot. Ciumin para kucing. Emang sih ya, kalau ciumin para kucing tuh udah pasti bikin ketawa, sob. Lihat aja nih ekspresinya kucing ketika diciumin majikan. Waduh, Meng. Mbok kabarin Mimin kalau kamu gak suka. Siap ganti ini. Hehe. Ya, kalau Meng berikut ini, kesian banget nih, sob. Kayaknya sih habis diculik, terus diturunin di tengah jalan. Hehe. Apa cinta? Apa cinta? Coba cinta. Gangguin kucing tidur. Ya, ada beberapa cara ya jailin kucing ketika lagi tidur. Bisa dengan dibangunin. Hehe, bisa juga dengan dipanggil-panggil kayak begini, sob. Hei. Miau miau. Miau miau. Miau miau. Miau. Hehe, berikutnya ada juga nih, sob, yang ditaroin burung kayak begini. Kocak dah. Hehe. Aduh domba. Emang kalau strategi begini agak susah ya, sob. Tapi asli nih, emang kocak banget, sob. Lihat aja nih. Hehe. Tipu makanan. Ya, selanjutnya jahilnya majikan terhadap kucing, ya ini sob, tipu makanan. Hei, ya kita tahu para Meng kalau soal makanan emang sat-sat banget. Hehe. Huh? Hehe, ada juga nih sob yang nawarin kucing buah durian dan ekspresi si Meng kocak banget nih. Hehe. Ayo di mah. Ikutin gaya kucing. Ya, terlihat Meng ini agak ilfil nih sob
ketika gayanya minum di kran ditiruin sama majikan nih. Hehe. Tipu cicak mainan. Ya, emang kayaknya semua kucing akan melakukan hal yang sama deh ketika lihat cicak nemplok begini sob. Hehe. Wow. Bersihin kucing pakai kompresor. Ya, ini sih jahilnya karena ada sebabnya ya sob. Ya, biasalah, si Meng mungkin habis gulingan di tempat bakaran. Jadinya semprot aja dah, biar bersih dari debu. Hehe. Gimana? Ini kotor, leh. Oh, tinggal banget. Le macam kucing namlin. Oi. Oi. Oh. Tengok kel. Tono. Let's tono. Recokin emak kucing. Ya, memang beberapa emak kucing agak protek banget anaknya dari sentuhan ya, sob. Apalagi pas lagi pada tidur. Hei, tapi ya begitulah, majikan gabut tentu tidak akan pernah tinggal diam. Hehe. Nah, gimana sob? Momen-momen majikan jahil ngerecokin para kucing. Bikin ngakak kan? Hei, kalian kalau ngerecokin para Meng pakai jurus yang mana nih? Ayo, tulis di kolom komentar sob. Hehe. Ya, semoga terhibur ya sob. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.